lagi install laptop Aspire E1410. Tadi ganti baterai CMOS juga karena sudah nggak nyimpen, baterai laptopnya juga sudah kosong, setiap mati lampu langsung mati, settingan biasnya juga selalu berubah ke tahun 2013 ganti baterai CMOS. Ini sementara masih belum saya baut karena tadi sudah dibaut tapi harddisknya ada detek. Ini install Windows 7 karena sebelumnya juga Windows 7. Lalu untuk menyelamatkan data yang ada di C, terpaksa ini tadi makanya saya bongkar, saya cabut, kemudian saya copy di menggunakan PC. Jadi sudah berjalan 5%. Oke, sebentar lagi. Oke, jadi sekedar sharing buat teman-teman yang masih belum terlalu mengenal laptop, saya sarankan untuk penyimpanan data itu ketika selesai mengetik atau mengerjakan sesuatu, silahkan disimpan di drive D jika ada. Jika tidak ada, ya baik kalau mungkin menggunakan flash disk. Karena jika kita asal save, asal simpan, maka biasanya secara otomatis akan tersimpan di partisi C, drive C untuk sistem. Jika ada apa-apa, window-nya bermasalah, maka drive C ini yang biasanya dipakai untuk install Windows, maka mau tidak mau datanya harus dikorbankan jika tidak ada perangkat yang menunjang untuk menyelamatkan. Tapi jika bisa, ya memang diselamatkan dengan cara ya dilepas harddisknya, kemudian di copy ke perangkat lain, ya. Atau perangkat lain itu sebagai media untuk mengcopy dari C-nya ke D-nya. Oke, jadi seperti itu. Sekali lagi saya ulangi untuk teman-teman yang nyimpan data, ya, nyimpan data, silakan disimpan di drive D. Jika ada apa-apa, maka terhadap window-nya ya terutama, itu masih bisa datanya masih bisa aman, setidaknya memudahkan pengerjaan dari si teknisinya yang servis. Lalu kalau misalkan harddisknya rusak secara keseluruhan, baik C maupun D, yang memang tidak bisa diselamatkan. Jadi baik juga kalau teman-teman simpan atau backup datanya di harddisk eksternal atau flash disk. Oke, jadi penyimpanan data harus safety, aman di beberapa perangkat kalau perlu, supaya jika yang satu rusak maka yang satunya masih bisa dicari. Kalau untuk file video, saya sarankan teman-teman upload saja file videonya ke media sosial, bisa di Facebook, bisa juga di YouTube. Jadi kalau mau, siapa tahu ada rezekinya, simpan di YouTube. Oke, terima kasih.